Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ya, kedatangan motor Repo Absolute. Cuman knalpotnya Racing HM1. Dimana di sini ya suaranya mau dirubah, pengen suara agak keras dikit. Biar lebih bertenaga. Oke ya, sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke ya, kita tes dulu suaranya seperti apa, nanti kita rubah. Kata pemiliknya ini suaranya kurang keras. Ini ya suaranya ya. Oke, seperti itu suaranya. Mungkin ada masalah ya di saringannya. Kita coba bongkar dulu, nanti kita rubah suaranya. Oke ya, itu knalpotnya kita potong dulu. Kita potong dulu, kita lihat saringannya. Oke ya, ini saringannya nih. Kita rubah ya saringannya ya. Oke ya, ini knalpot udah saya potong. Ini saringannya udah saya rubah juga. Ini ya, di sini saya menggunakan pipa aslinya ya. Aslinya cuman saringannya kita buang. Ini bekas saringannya ya. Ini buat keluarnya itu udah saya buang juga. Ini aslinya buat yang keluar. Ini buat saringannya ya. Lalu dia disambung, kalau aslinya ya seperti ini. Seperti ini aslinya. Di sini saya rubah suaranya karena kurang keras ya. Jadi saya ganti pakai pipa. Pakai pipa, cuman di sini saya bolongin cuma 6 biji ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji ya, bolongnya. Oke, ini tinggal kita las, nanti tidak kita kasih gas bull, kita langsung pasang aja. Kita las dulu, ini kita kunci ya. Kecil itu kok? Kiri. Hah? Kiri. Kiri. Oke, sudah dilas, tinggal kita pasang ya ke knalpotnya. Thank you.
Oke ya, pengelasan udah selesai tuh. Sekarang tinggal kita pasang ke motornya. Aduh. Oke ya, itu knalpot udah kita pasang. Sekarang kita coba tes hidupkan dulu ya motornya. Nanti kita dengarkan suaranya supaya jelas. Berhubung ini motornya anak muda ya, mungkin pengen seperti ini suaranya. Ya, itu suaranya ya, lebih garang. Suaranya lebih ngisi ya. Oke ya, udah selesai. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.